hati. Buka pintu. Dengar ya 897, saya Kisi akan terus bacakan pengalaman misteri dalam rancangan Misteri Jam 12. Berikut kisah yang ingin saya ketengahkan, datangnya dari seorang pendengar bernama Ayu. Apa kabar Kisi, pendengar Misteri Jam 12? Ayu katanya, waktu itu Ayu baru saja habis sekolah dan rakan MJ12. Ayu sekolah di sebuah politeknik, yaitu di Nian Politeknik. Dalam perjalanan, bila nak pulang ke rumah, terjumpa seorang rakan sekuliah yang sedang memandu. Jadi apa yang berlaku? Dalam keadaan sedang jalan keluar, rakan kuliah hentikan kenderaannya dan bertanya pada Ayu nak ke mana. Ayu pun kata nak pulang ke rumah dan Ayu kata Ayu nak pergi ke stesen bas. Jadi rakan itu pun pelawar Ayu naik kenderaannya. Dia kata tak apalah, biar dihantar balik. Jadi Ayu pun tak berfikir panjang, masuk kenderaan lah seorang rakan sekolah sama kuliah. Dalam kenderaan dia keluar dari sekolah, kemudian dia menggunakan Bukit Timarut. Pendengar Ria 897, Ayu tinggal di kawasan Bishan. Dia menggunakan Bukit Timarut, kemudian nak masuk ke Adam Road lah. Tapi dalam perjalanan dia belok sebelah kiri, ataupun katanya dia belok sebelah kanan. Bila temannya yang memandu belok sebelah kanan, Ayu dapat panggilan daripada boyfriend, iaitu kekasihnya, dan tanyakan malam ni nak keluar makan tak. Dia baru saja habis kerja. Oleh kerana dia dalam kenderaan rakannya yang nak hantar dia pulang, yang bernama Aisyah, jadi dia pun kata pada Aisyah, "Aisyah, kau bentikan aku kat depan bus stop tu ajalah. Sebab Izam nak ambil akulah, kita nak keluar makan malam. Terima kasih ya." Jadi Aisyah pun kata tak apalah, lain kali insya-Allah kita jumpa lagi. Jadi Aisyah pun pulang. Aisyah tinggal di kawasan Tua Payu, KC. Rakan MJ12. Jadi pada hari yang dimaksudkan, waktu tu sekitar 11 lebih malam. Jalan raya tu masih ada kenderaan tapi tak banyaklah. Ayu pun berdiri di bus stop. Kemudian dia tengok banyak bas di sana, dia pun beredar jauh sedikit daripada perhentian bas. Sedang dia berdiri dekat tepi itu, jarak daripada perhentian bas dan jarak daripada tempat Ayu berdiri, lebih kurang katanya jauhnya lebih kurang dalam 20 hingga 30 meter. Macam itulah jarak jauh. Sedang Ayu berdiri, Di hadapan Ayu ternampak kelihatan seorang makcik sedang menunggu teksi. Jadi Ayu pun berdiri sambil SMS boyfriend kekasihnya dan tanya dia di mana sekarang ini. Pendengar Ria 897, boyfriendnya menelpon Ayu dan dikata dia akan sampai dalam beberapa minit lagi, tunggu sekejap. Jadi Ayu pun berdirilah di tepi. Kemudian ada satu teksi tiba-tiba berhenti. Jadi berhenti di tepi Ayu. Ayu pun rasa pelik. Saya tak tahan teksi, katanya. Kisi, Ayu tak tahan teksi tapi teksi tu berhenti. Bila tengok depan, makcik tu masih lagi sedang berdiri di tepi jalan sambil tunggu teksi. Rakan MJ12. Teksi berhenti. Tingkap diturunkan. Ayu kata, no, not me. I never flag for taxi. Saya tak tahan taxi. Kenapa awak berhenti? Makcik belakang tu nak naik taxi. Dia cakap dalam bahasa Inggeris kepada pemandu taxi yang berbangsa Cina. Uncle, can you just reverse a bit? I think that auntie is taking want to take your cab. Kemudian Ayu, daripada membungkuk berbual dengan pemandu taxi itu, katanya, "Kisi, saya pun memandang ke arah makcik saya panggil. Cik! 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 Taksi, cik!" Makcik itu seolah-olah tak dengar. "Uncle, you just go back behind one Malay auntie. I think she's waiting for taxi," kata Ayu kepada pemandu. Pemandu tu kisi pusing ke belakang. Dia pusing, dia tengok, "Lady, where got lady?" Kisi,
Pemandu tu kata dia tak nampak pun ada perempuan tua yang sedang tunggu teksi di tepi jalan 11 lebih malam sekitar kawasan Bukit Timah. Rakan pendengar misteri jam 12. Kemudian Ayu panggil lagi makcik tu. Makcik tu tetap tak toleh. Ayu rasa sesuatu yang tak kena, rasa perasaan takut. Pendengar Ria 897, pemandu teksi itu pun beredar dari situ dan tak ambil makcik. Oleh kerana Ayu katanya saya dah terlampau takut, dari jarak saya dengan bus stop lebih kurang 20 hingga 30 meter, saya jalan balik pergi dekat bus stop, duduk di bus stop. Dan saya perasan kisi tak ada orang lain di berhentian tersebut kecuali saya yang sedang duduk dekat bus stop seorang diri dalam keadaan ketakutan. Boyfriend saya ataupun kekasih saya masih belum sampai-sampai kisi. Pendengar Ria 897, Ayu memandang lagi tempat yang sama, masih kelihatan makcik sedang berdiri. Tahu sampai. Kekasih Ayu sampai, dia masuk dalam kenderaan dan beredar dari kawasan itu. Dan Ayu katanya, dalam kiriman ini, saya sebenarnya tak pasti adakah pemandu teksi itu memang benar-benar tak nampak makcik itu ataupun dia sengaja tak nak ambil makcik itu, takut-takut makcik naik teksi tak nak bayar. Saya pun tak pasti, Casey. Tapi hairan, saya tak tahan. Tapi dia berhenti tepi saya. Terima kasih, Casey. Dan juga selamat tengah malam. Dan berikut ini juga kisah yang berlaku di Singapura. Dan kisah yang diketengahkan ini sebenarnya diceritakan oleh jiran sebelah. Daripada Kak Wati, katanya di sini, Casey, kakak mempunyai seorang jiran yang kakak rapat sangat. Kami dah seolah-olah dah macam adik-beradik. Walaupun berbangsa, berlainan bangsa, kata Kak Wati, kakak berbangsa Melayu, jiran sebelah berbangsa India. Tapi kami memang, Casey, ada kalanya kalau pergi bercuti pun pernah sekali dua bersama-sama. Dan inilah keakraban antara jiran tetangga di rumah kakak. Untuk pengetahuan Casey, kakak tinggal di salah sebuah estate perumahan yang dikenali sebagai Wampo. Kak Wati ceritakan, pada suatu petang, apabila Kak Wati terserempak jiran sebelah yang berbangsa India. Dan Kak Wati ingin ketengahkan satu kisah peristiwa ini yang ditanyakanlah, ya. Jadi Pramah yang saya ingat kena jirannya Pramah tapi bukan, nama jirannya Pramah, P-R-E-M-E. Jiran kakak bernama Pramah telah pun menegur kakak pada suatu petang. Katanya beberapa hari yang lalu dia pulang ke rumah, dia ternampak depan blok rumah kakak ni ada perempuan berdiri dan ketuk pintu beberapa kali. Jadi dia tanya siapa perempuan tu, itu adik ke, kawan ke. Kalau tak silap pukul 2 lebih pagi. Waktu tu kisi kakak memang dah tidur. Selepas dengar MJ12 lazimnya kakak tertidur. Ataupun kadangkala sebelum MJ12 lebih, sebelum MJ12 habis kakak yang terlelap dululah. Jadi 2 lebih pagi dia menceritakan kakak ada wanita ketuk pintu depan rumah kakak. Dan dia cuma tengok wanita tu senyum, tetapi wanita itu wajahnya bengis. Katanya she look very fierce. Ini statement yang di type di sini dalam kiriman email yang mungkin dikatakan oleh jirannya bernama Prama. Jadi katanya she look very fierce. When I try to smile, she refused to smile at me back. So jadi dia tanyalah siapakah perempuan tu, adakah anda bangun buka pintu untuk dia. Jadi Kak Wati pun ceritakan 3 hari lepas tak ada orang datang rumah. Mungkin dia ketuk-ketuk, aku tak dengar. Agaknya dia dah balik. Siapa perempuan tu Entahlah. Jadi, tak apalah, kakak tak indahkan lagi. Pendengar Ria 897 FM. Jadi, kisah tu kata Kak Wati dah dilupakan. Kakak ni memang penggemar mendengar rancangan misteri jam 12. Kakak kan dengar dalam bilik tidur. Kakak kan gunakan bukan radio earpiece, bukan. Kakak kan buka radio kuat. Dalam bilik, suami pun suka mendengar rancangan KC. Tapi selalunya suami dah gol dulu, dah tidur dulu sebelum KC habis. Lazimnya juga kakaklah yang seorang akan dengar sampailah KC tutup tirai pukul 2 pagi. Mendengar Ria 897 FM. Apa yang berlaku setelah kisah yang pertama diceritakan oleh jiran bernama Prama
kepada Kak Wati, kakak dah lupa tentang gangguan tersebut. Jadi, beberapa minggu kemudian, anak kepada Prama jiran sebelah ni balik. Dia beritahu ibunya. Ini dalam kiriman email lah dia kata pada ibunya, "Ma, depan rumah Kak Wati ada perempuan tu lagi lah, Ma." Jadi katanya Prama menelefon kakak. Dia telefon kakak waktu tu pukul 1.20 tak salah, sedang mendengar rancangan misteri jam 12 KC. Jadi kakak pun angkat telefon. "Hello, hello Wati, this is Prama." "Yes, Prama." "Wati, you remember not? 3 weeks ago, I did told you right about a lady in front of your door. I think my son just saw her, you know. You better take a look." "Okay, okay. Anything I call you, ah." Jadi kata Kak Wati, kakak pun letak telefon. Prama standby. Anaknya tak berani keluar. Prama pun tak berani keluar sebab takutlah. Jadi Kak Wati baru nak jalan depan pintu dah rasa meremang bulu roma. Kata Kak Wati, Kak Wati tak jadi nak buka pintu KC. Bayangkan para pendengar Ria 897. Kakak depan pintu baru nak buka pintu tak jadi sebab meremang bulu roma, seolah-olah naluri ni mengatakan ada sesuatu yang tak kena. Kakak patah balik, pusing balik nak masuk bilik ambil telefon, nak telefon Prama. Bila kakak pusing balik, "Assalamualaikum." Kakak dengar suara garau seolah-olah, kakak tak pasti tapi seolah-olah macam dia sedang beri salam gisi. Rakan MJ12. Baru kakak dengar bunyi ketukan tek 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 tek. "Wati." Ria 897, dalam keadaan ketakutan, Kak Wati kata, "Kakak tak pasti KC, mungkin apa yang kakak dengar tidak betul, tapi seolah-olah dengar sayup dia memanggil, 'Wati, buka pintu, Wati, buka pintu, aku datang.' KC, kakak tak tahu nak buat apa. Kakak telefon Prama jiran kakak ni, menangis-nangis di telefon. 'Prama, you better come, Prama, help me, Prama, Prama, please, Prama.'" Jadi Prama keluar dengan anaknya. Prama menceritakan pada kakak, dia dengan anak keluar KC. Berbekalkan apa tahu Kisi? Dia dengan anak dia keluar memegang penyapu lidi. Mengikut kepercayaan katanya orang-orang India ni, hantu-hantu makhluk-makhluk ni takutlah katanya sui dengan kenanya penyapu lidi. Bila keluar, benda tu dah tak ada. Dia di telefon sedang berbual dengan kakak, dia kata, "Wati, the lidi is not there anymore. Better come up now." Kakak jalan depan. Jiran kakak KC katanya tak ada, tapi bila jalan depan pintu dengar KC, dia ketuk pintu. "Wati." Pendengar Ria 897. Walaupun jiran mengatakan yang dia tak nampak apa-apa, tetapi wanita itu masih berada di hadapan rumah Kak Wati. Terpaksalah Kak Wati duduk dalam rumah sampailah ke waktu pagi. Jadi kesimpulannya, sebenarnya apa yang berlaku? Rupa-rupanya KC dan pendengar Misteri Jam 12, ada orang tanam sesuatu depan rumah kakak, ada pasu. Dalam beberapa pasu tu, dengan izin Allah, satu hari tu kakak sedang tukar tanah, nak letak tanah dan baja yang baru. Korek tanah tu nak keluarkan bunga dengan akarnya sekali. Terperanjat ternampak sesuatu yang ditanam. Mungkin itulah benda yang sering kali datang mengganggu kakak. Rupa-rupanya kakak dapat tahu, KC. Kan kakak katakan awal tadi, kakak suka mendengar rancangan KC sekuat-kuatnya dalam bilik. Ada jiran yang tak puas hati,
yang mungkin kakak bising sangat, mengganggu malam dia nak tidur. Saya rasalah, mungkin tak pasti, tak nak tuduh, tapi kata Kak Wati mungkin itu perbuatannya. Sejak hari itu, kakak kalau dengar rancangan KC, radio kakak akan letak di sebelah katil. Kakak memang tak suka gunakan earpiece, rimas dibuatnya. Terima kasih KC. Selamat tengah malam dari peminat setia rancangan Misteri Jam 12, Kak Wati. Kita akan teruskan kisah pengalaman. Berikut ini kiriman daripada pendengar kita yang bernama Hasfan. Kata Hasfan, apa khabar KC? Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya waktu saya berusia, katanya waktu saya berusia 20 tahun menjalani perkhidmatan negara, dan kisah yang menyeramkan ini berlaku apabila saya dan beberapa rakan yang lain berada di Pulau Tekong menjalani perkhidmatan negara di sana. Katanya Hasfan, ataupun saya gunakan Fan sudahlah, nama ringkas. Fan mengatakan pengalaman beliau di Pulau Tekong ketika dia berusia 20 tahunlah menjalani perkhidmatan negara di sana. Pengalaman yang tak dapat dilupakan, waktu itu kami ada night walk lah, beramai-ramai, dan kami sedang berehat. Pada jam berapa saya tak pasti, tapi yang tahu dah malam sebab kawasan tu memang gelap. Kalau tak gunakan lampu solo, tutup mata, buka, gelap segelap-gelapnya. Tapi mata kita ni boleh sesuaikan dengan keadaan, dengan cahaya bulan dah boleh lihatlah, tapi tak boleh pandang jauh. Jadi Fan mengatakan pengalaman apabila mereka sedang berehat, beliau tak tahan nak terkucil, nak ke tandas. Oleh kerana kami ini dah berada di tempat kami night walk, jadi saya pun disuruhlah nak pancut-pancutlah mana-mana, tak kisah. Dan saya ingat lagi komander saya mengatakan pada saya supaya berhati-hati ya, sebelum melepaskan hajat, kalau boleh jangan lepaskan tempat sembarangan lah, cari tempat yang open sedikit. Jadi saya pun rasa hairan dan pelik. Jadi rakan MJ12, Fan mengatakan, biasalah kalau orang nak buang kecil, nak pancut ni KC, mestilah cari pokok, batu ke semak samun. Saya pun carilah tempat yang baik. Ternampak pula satu pokok ni, saya pun pancut sedang saya buang air kecil. Pada jam berapa saya tak pasti, tapi waktu itu sedang saya buang air kecil, tiba-tiba kelihatan KC atas pokok. Saya memang ternampak sesuatu. Kasi bayangkan, saya ni sedang buang air kecil, saya tengok kiri kanan, kepala saya pusing kiri kanan, tengok atas, tengok bawah. Yalah, takut kasi seorang diri, seorang rakan semua tak nak temankan saya. Mereka semua kepenatan. Jadi saya terperasan ada dua pokok jauh dari saya ni di atasnya. Walaupun pokok tu jauh dan kasi memang malam tu susah nak nampak sebab gelap. Yang membuat saya terperanjat adalah pokok tu dahlah jauh. Di atas pokok tu kelihatan sesuatu yang buat saya nampak sebab ia merah menyala. Seperti dua biji mata yang besar sedang memerhatikan saya. Saya dengan segera kisi, saya kancing seluar saya. Saya lari ke tempat mana rakan-rakan sedang berehat. Tercungap-cungap nafas saya dibuatnya. Kemudian, seorang rakan saya pun mengatakan pada saya supaya saya lebih baik minta maaf. Lebih baik saya kembali ke tempat pokok tu dan mengatakan, datuk, nenek, cucu minta maaf. Dan saya tanya kepada dia, kenapa pula aku nak kena minta maaf? Aku buang air kecil. Aku rasa engkau dah terbuang air kecil kena dia agaknya. Lebih baik kau minta maaf. Sebab tadi, bila kau sedang berdiri, aku terperasan macam ada sesuatu bergerak dekat belakang kau. KC, saya tak nak minta maaf. Saya berdegil. Okeylah, kalau kau tak nak minta maaf, terpulang pada kau. Tapi aku dah suruh apa kau buat. Kemudian budak ni terus jalan depan sebab dia berada di bahagian depan, saya antara bahagian tengah. Kami pun mulakan night walk sampai keesokan paginya. 2-3 hari kemudian, sedang saya duduk dalam bang, dah nak masuk tidur. Saya terbangun tengah malam. Kisi terdengar suara orang minta tolong Kisi. Kemudian kelihatan mata yang sama dekat tingkap dalam bang saya. Bila ternampak, terperanjat dibuatnya. Pada malam tu jugalah, saya lari ke kawan saya yang berada dua katil jauh dari saya, kejutkan dia minta tolong KC. Dan akhirnya kejut satu orang, 3-4 orang terbangun dalam bang yang sama. Beberapa hari kemudian, saya ada seorang, katanya di sini, Encik, yang telah pun berjumpa dengan saya, membawa saya ke tempat yang kami berhenti.
Dan bila sampai di sana, encik menyuruh saya minta maaf sebab pancut sembarangan. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam dari Hasfan, peminat rancangan Misteri Jam 12. Sekarang ini ingin saya sentuh sebuah kisah sebelum saya jawab panggilan dari anda. Ini merupakan kiriman SMS yang dikirimkan daripada seorang pendengar yang bernama... Mana ni kejap eh? Ini dia. Seorang pendengar bernama Yati. Katanya Haryati, Kak Haryati ya. Kak Yati lah saya gunakan nama ringkas, nama pendek, senang untuk sebut. Kak Yati kata, dalam keluarga ni antara suami dengan kakak, anak-anak jangan kisahlah dalam kisah ni. Sebab kakak ada dua orang anak. Dua-dua orang anak bujang kakak ni memang jenis yang tak takut, berani. Dan suami juga jenis yang berani, Kisi. Dan kakak ni jenis yang penakut. Penakut sangat-sangat. Jadi dalam keluarga kakak ni ada tiga orang lelaki. Ya, merupakan dua anak lelaki dan suami kakak. Dan kakak satu-satunya kaum Hawa lah dalam keluarga, kata Kak Yati. Jadi kisah ni melibatkan suami. Waktu tu anak kakak dua orang pergi bercuti dengan cousin yang lain. Lebih kurang seminggu tidak ada di rumah. Kakak dengan suami duduk dalam rumah. Dan Casey, keluarga kami sebelum ni adalah satu pergolakan di mana adalah perkara-perkara yang telah pun berlaku. Ada orang tak suka hantar barang dan sebagainya. Tapi telah pun dipulihkan daripada gangguan tersebut oleh seorang pakar yang datang dan memakan masa yang agak lama, katanya Kak Yati. Apa yang kakak nak sentuh tentang kisah ini adalah tentang suami kakak. Dia orang yang berani. Kakak ni kalau dikatakan kakak penakut, kakak 10 kali lebih penakut daripada suami. Macam gitulah perasaan kakak. Jadi beberapa hari setelah anak kakak kedua-duanya berangkatlah bercuti bersama dengan cousin yang lain, kakak pada suatu pagi itu bila suami sedang siap-siap nak ke tempat tugas bersama dengan kakak lah nak keluar ke tempat tugas, kakak tanya pada suami, "Bang, semalam saya nak tanya awak lah. Awak ada terperasan tak dekat ruang tamu ada orang?" Jadi suami pun kata, "Bila semalam lepas kita tengok filem seram tu, kan masuk bilik, saya nak tidur. Saya terperasan ada orang dekat depan. Sebab itulah saya suruh awak tutupkan pintu. Awak nampak apa? Saya tak nampak apa-apa pun bila saya tutup pintu," kata suami kepada Kak Yati. "Oh, mungkin agaknya saya terbawa-bawa lah. Itulah awak. Tengok lagi, dah lah dengar cerita seram, MJ12, Misteri Jam 12 juga disalahkan . Kemudian awak tengok filem seram, jangan terikut-ikut sangat lah." Jadi pendengar Ria 897, katanya Kak Yati dengan suami pun keluar rumah, masing-masing bertugas lah. Dan rumah tu kosong, memang tak ada orang. Jadi pada malam hari itu, sebelum Kak Yati balik rumah, Kak Yati ada telefon suami di tempat tugas. Katanya malam ni nak pergi rumah kakak ipar lah, sebab kakak ipar panggil datang sana. Dia ada masak lauk sedap dan bungkuskan untuk adik kesayangan, iaitu suami saya. Jadi saya pun minta izin suami. Suami pun kata, "Baiklah, awak pergilah sana." Dan suami saya tak tahu sebenarnya yang saya belum balik rumah, Kisi. Jadi apa yang berlaku, pada waktu tu sekitar 9 lebih malam, suami saya balik dari tempat tugas, saya masih belum sampai. Jadi suami pun katanya dia masuk dalam rumah, dia tengok rumah gelap. Tapi yang hairan, dia ternampak saya sedang duduk dekat meja makan. Di bahagian dapur rumah kami ada meja makan. Pendengar Ria 897, suami pun bersuara, "Awak ni duduk dalam gelap-gelap dah, kenapa dengan awak? Ada lauk tak? Saya lapar ni." Jadi suami pun buka lampu. Bila suami buka lampu, suami tengok balik dekat dapur, saya dah tak ada. Dah tidak kelihatan. Casey, beberapa saat kemudian saya beri salam. "Assalamualaikum." "Salam." Suami toleh nampak saya baru sampai depan rumah. Suami rasa tak sedap. Saya berbual dengan suami, suami boleh dalam keadaan termenung, Casey. Rakan pendengar Misteri Jam 12, inilah pertama kali yang berlaku. Suami rasa takut. Nak tahu apa yang berlaku? Malam tu sekitar 1 lebih pagi, suami nak ke tandas. Casey, pertama kali suami kejutkan saya, Casey, untuk temankan dia pergi dapur tandas di waktu malam, Casey. Saya dengar pun takut. Saya diri depan pintu, mata saya tengok di meja makan, takut-takut benda yang sama kami tak nampak. Tapi tak tahulah, Casey. Entahlah, gangguan itu adalah gangguan daripada gangguan yang lama datang kembali
ataupun gangguan tersebut hanya penampakan-penampakan begitu saja. Itulah pengalaman daripada Kak Yati dan suaminya yang mengalami dalam rumah. Bayangkan pendengar, suami balik buka pintu nampak ada perempuan duduk dekat dapur dalam gelap. Fikirkan isteri dah pulang. Tapi bila pandang kali kedua, makhluk itu hilang begitu saja. Yang ini ada kiriman yang saya terima. Ringkas saya rasa ni, beliau mendengar MJ12 menggunakan Mi Radio sebab kiriman email dari Mi Radio yang saya terima datangnya daripada seorang rakan sahabat kita. Rakan MJ12. Yang ini dari Putri, Putri apa ni? Putri Andayu berkongsi peristiwa yang pendek. Katanya, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Saya ada dapat sesuatu yang diberikan oleh ibu saya. Ia merupakan sejenis kalung disuruh saya pakai. Untuk pengetahuan Casey, usia saya ni tak setua mana pun. Tapi ibu saya seringkali kata pada saya yang saya ni tak laku. Berkali-kali kata Puteri Andayu lah. Yang digunakan yang nama sebenar atau tidak saya tak pasti. Tapi ibu mengatakan yang saya ni memang tak ada jodoh dan berkali-kali ibu cuba dapatkan bantuan daripada cara yang salah. Dan saya tahu salah, Casey, sebab ibu juga yang hantar saya pergi kelas agama. Ibu juga yang hantar saya pergi kelas mengaji. Dan masakan ibu pula yang telah pun menyuruh saya melakukan sesuatu yang salah daripada akidah. Jadi saya pun nak melawan ibu. Ibu kata kalau kawan aku durhaka, terpaksalah saya ambil barang tu dan disuruh saya pakai. Jadi benda tu sebenarnya merupakan satu seutas kain kuning yang ada beberapa bonjol ikatan. Ada 7 benjolan ikatan tu dan harus saya pakai macam tali pinggang. Diikat mati, saya mandi, saya tidur, saya berjalan, saya duduk, tak boleh saya buka selama 44 hari. Jadi kalau saya buka antara dalam 44 hari, katanya Puteri Andayu, maka akan harus saya ulangi baliklah. Nah, dia akan bermula dari hari yang pertama dan masalah besar, Kisi. Nanti adalah sesuatu akan datang mengganggu. Saya tak pasti sejauh mana benar. Sekarang ini saya masih memakai barang tu, benda tu, dan baru masuk hari yang keempat. Saya takut, Kisi. Sebab ini perbuatan yang salah. Bagaimana saya nak beritahu ibu saya? Sedangkan sekarang usia saya baru 28 tahun. Dia dah katakan yang saya dah tak laku, tak ada lelaki nak dengan saya. Walhal Kisi, bukan saya memilih, tapi yang datang semua tak betul. Yang saya rasa tak boleh membimbing saya sebagai seorang isteri. Jadi bagaimana agaknya saya nak katakan pada ibu, perbuatannya ini adalah salah di sisi agama. Terima kasih Kisi, selamat tengah malam dari peminatmu Putri Andayu JB. Selamat tengah malam Kisi dan juga pendengar Ria 897. Nama saya Sofian Abdullah. Kisi, tolonglah bacakan pengalaman saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Peristiwa pengalaman saya yang saya alami berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan. Kebelakangan ini ramai pendengar-pendengar dari Singapura yang berkongsi pengalaman mereka di Lebuh Raya Utara Selatan. Saya dengar dan memang saya nak berkongsi pengalaman saya, tapi tidak ada kesempatan masa lapang untuk ketengahkan dalam rancangan ini. Saya, katanya Sofian Abdullah, merupakan pendengar dari seberang, orang Johor, Kisi. Dan saya hanya dapat mendengar siaran Kisi melalui saluran YouTube saja. Itu pun bila saya ada masa lapang, saya akan dengar bila-bila masa saya boleh luangkan masa. Pendengar Ria 897, Sofian mengatakan peristiwa saya pun melibatkan jalan yang dipanggil Lebuh Raya Utara Selatan. Pengalaman yang ingin saya ceritakan ini, waktu itu dari Johor, sebenarnya saya nak pergi ke rumah rakan saya yang bertempat di Kuala Lumpur. Dari Johor ke Kuala Lumpur memandu di waktu malam. Saya memang tak gemar kalau dari Johor ke Kuala Lumpur nak memandu pada waktu petang, memang tak suka. Jadi sebelum tu saya bertugas. Bila balik dari tugas, saya ingatkan saya boleh tahan. Mata saya ni boleh tahan, Kisi. Jadi saya pun memandu. Bila dah masuk Lebuh Raya Utara Selatan, dah jaraknya lebih kurang dalam 40 hingga 50 kilometer, mata saya mula terkebil-kebil, mengantuk sangat. Jadi, pernah sekali, kata Sofian,
rakan MJ12. Sofian sedang memandu ni. Jadi dia berada di lorong paling kiri lah. Apa yang berlaku, Sofian kata, sedang saya memandu di lorong kiri sebab saya pandu tak begitu laju, tak begitu perlahan. Jadi sedang memandu ni, mata terkebil-kebil, mengantuk kisi. Saya menguap berkali-kali sebab dah tak tahan. Saya dah tak sabar ni, nak cari tempat rehat. Sedang memandu, saya pun tengok cermin untuk tengok belakang. Sekali pandang dalam keadaan mata separuh mengantuk, separuh sedar, di tempat duduk belakang duduknya seseorang yang saya rasa memang dalam kenderaan saya tak ada orang lain kecuali saya seorang. Pendengar Y897, Sofian katakan. Saya tak tahulah. Saya benar-benar kata, saya harus berterima kasih dengan kehadiran sesuatu di tempat duduk belakang. Casey nak tahu kenapa tak? Sebab kata Sofian dalam kiriman email, saya dah mengantuk sangat-sangat sampaikan saya tak sadar yang saya sedang memandu di bahu jalan, road shoulder. Maksudnya bukan dekat lorong yang sepatutnya saya berada. Dan kebetulan di hadapan saya merupakan sebuah kenderaan yang rosak dan saya nyaris-nyaris berlanggar. Kalau tak kerana penampakan di tempat duduk belakang kisi. Kerana saya ternampak benda tu di belakang, saya terperanjat dan terus jadi segar. Bila segar saya tengok depan, ya Allah kisi, nasib baiklah saya dapat elak, nasib baiklah saya dapat pisung dan kisi mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. Kadang-kadang terfikir pula, banyak kita dengar kisah-kisah misteri melibatkan makhluk-makhluk halus yang jahat-jahat, mengganggu, menakut-nakutkan. Tapi saya rasa pengalaman saya ini yang ingin saya ceritakan dalam kiriman email, sebaliknya. Saya rasakan macam makhluk yang duduk di tempat duduk belakang di lebuh raya utara selatan seolah-olah menjelma tika saya nyaris-nyaris nak berlanggar. Terima kasih, Kisi. Selamat tengah malam. Sofian Abdullah. Di sini ada kiriman yang saya terima, datangnya daripada Kak Hasna. Kak Hasna ceritakan, katanya, Casey, kakak ni penduduk di sebuah estate perumahan kawasan Chua Chu Kang. Dan rumah kakak kebelakangan ini, di tingkap dapur, seringkali kakak nampak seekor burung akan hinggap dekat tingkap dapur. Memang benar, Casey. Beberapa kali bila tengok burung tu memang tak ada perasaan takut. Tapi setelah kakak tanya kawan, kawan pun cerita yang bukan-bukan. Katanya itu makhluk jelmaan. Itu adalah sebenarnya cik pun. Setiap kali nak masuk dapur, nampak burung tu jadi takut, Casey. Mula-mula tak ada perasaan. Sampailah kawan cerita yang merepek-repek. Aha, kata Kak Hasna. Antara saranan yang telah pun diceritakan oleh kawan kakak adalah dengan mengambil sikat buluh. Kedua sikat buluh tu kakak harus kerikkan ataupun geselkan antara satu sama lain. Jadi gigi sikat buluh, kalau saya rasa mungkin sikat kutu lah yang dulu saya kenali. Sikat buluh tu giginya tu digeselkan antara satu sama lain. Dan kemudian katanya kena sebut seruan berikut ini. Saya tak nak sebutlah, salah sebut satu hal lagi. Jadi katanya sebutlah macam kedekunan, aku seru-seru kau datang gini-gini, gedebak-gedebuk, gedebi, macam itulah. Sambil tu tenung ke arah burung tu. Kalau burung tu toleh dan wajahnya bertukar menjadi wajah sesuatu, maka itu adalah burung jelmaan. Ada hati teman kakak sarankan kakak buat kerja tu. Memang tak nak, tapi Casey memang betul. Apa kata Casey dalam rancangan Misteri Jam 12, kadangkala memang minda kita ni menguasai perasaan. Sebab sekarang ini setiap kali kalau masuk dapur nampak burung tu ditingkap, kakak akan fikir yang bukan-bukan, kadangkala terbantut nak masuk ke dapur. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kalau benar-benar awak ambil sikat apa ni, ambil sikat buluh tu, sikat kutu tu, gigi antara gigi anda gesel-geselkan, kerak-kerak-kerak-kerak. Kemudian sebut mentera seolah-olah lah, seruan lah yang dikongsi bersama. Kalau dia tukar, jadi apa awak nak buat? Kira dah achieve sesuatu lah, dah raih sesuatu. Macam-macam hal pendengar ni. Saya akan tunaikan kiriman Razak. Tanya Razak, apa khabar Kisi? Baik, cerita saya ni pada waktu saya tinggal di kawasan Chai Chi, blok, tak nak sebut lah Waktu tu saya balik rumah agak lewat sedikit, sekitar pukul 3 pagi, Casey, kata Razak. Bila saya masuk dalam rumah,
rumah tu milik ibulah. Jadi masuk dalam rumah tu, saya belum lagi, katanya masuk dalam rumah, ibu saya belum lagi tidur. Dia terus memberitahu saya yang kucing saya telah lari. Bila saya dengar begitu, saya terus keluar rumah lah. Keluar rumah kisi dan mencari kucing saya, kucing kesayangan saya dah salah. Kalau tak sayang takkan sampai dia keluar rumah eh. Dan mencari kucing saya dari tingkat 10. Setiap tingkat saya turun, saya cari kucing saya. Jadi saya turun tangga, saya toleh kiri kanan sambil saya memanggil-manggil nama kucing saya bernama Comel. Bila sampai di tingkat 7, saya toleh kanan, tiba-tiba ternampak seorang wanita dari belakang. Agak panjang rambutnya sampai kan katanya sedang duduklah, macam memeluk lutut di hujung koridor luar rumah, sedang memandang ke arah pokok di luar blok saya. Dan wanita rambut panjang, dia seolah-olah ni menggoyangkan badannya. Badannya tu dihayunkan ke kiri kanan sambil menangis terisak-isak, sambil rambutnya disapu kiri kanan. Waktu itu saya tak takut, saya terus berjalan perlahan-lahan nak tegur dia dari belakang. Tapi bila saya makin dekat, katanya semakin lama saya makin dekat dengannya, dalam jarak lagi dua rumah, dapat kedengaran tangisannya semakin kuat. Dari situ saya terus rasa seram, terfikir kalau dia menangis kuat-kuat, jiran-jiran tentu dah keluar. Yalah, saya ni lagi dua tapak dah dengar kuat. Tapi kalau dia nangis kuat, takkan jiran tak dengar. Oleh kerana itu, saya terus ke belakang balik. Tapi mata saya masih perhatikan wanita itu sampai saya rasa tangga di sebelah saya terus lari turun tangga sampai tingkat 1. Saya lari tempat kedai kopi yang beroperasi selama 24 jam. Saya duduk sampai di situ sambil saya terbayang-bayang apa yang saya nampak tadi. Kalau saya tegur, saya wanita itu, saya duduk kedai kopi itu sampai pagi, orang nak pergi kerja baru saya berani balik. Ketakutan sangat. Terima kasih daripada Razak yang kirimkan message. Yang ini kiriman daripada seorang pemandu teksi. Wah, tadi dengar orang pemandu teksi telefon, mungkin dia terpanggil baru masuk ni. Daripada Abang Mat katanya, "Assalamualaikum Kisi, Abang Mat ingin bercerita kongsi pengalaman." Yang ini Abang Mat katanya di sini, pengalaman Abang Mat ketika memandu teksi, ingat lagi sedang ambil seorang wanita dekat Tua Payoh, betul-betul depan Safra Tua Payoh tu, sekitar pukul 12.30 tengah malam. Jadi bila perempuan tu masuk dalam teksi, Abang Mat tanya nak ke mana. Dia kata, Abang jalan PIE bang, nanti saya tunjukkan ke mana. Kemudian saya pun lalulah PIE. Lalu dekat PIE, dia suruh belok U-turn, tiba-tiba sampai kisi dekat Mount Pleasant. Jadi tanya, adik ni nak ke mana? Cakap dia terus terang, abang bawa. Kemudian dia tutup muka, dia menangis. Kata Abang Mat, "Kisi, betul-betul Abang Mat berhenti dekat tapak tanah perkuburan Bukit Brown. Berhenti teksi, dapat rasakan macam ada orang keluar tau. Pusing belakang, dah tak ada orang dalam teksi. Punyalah terperanjat, lepas tu memecut kisi keluar. Keluar dekat Upper Thompson Road. Nampak bus stop, berhenti sekejap, keluar teksi, isap rokok sebatang." Malam tu tak boleh memandu, calling-calling kawan, duduk kedai kopi dekat Bishan sampai pagi. Terima kasih, selamat tengah malam. Hai, macam-macam kes.